What's up? Guaiman Cipan aka Racun Online. Welcome back to another episode of The Kasut Show. Yes. Hari ni kita review benda yang macam kata power lah. Tak, macam power ke pelik? Pelik tapi power. Tapi power. Tapi macam ada peminat dia. Siapa di luar sana peminat dia? Terima kasih kerana kami bukan salah satu daripada peminat kasut ni. Tak, aku rasa aku memang tak terjangkau lagi lah nak layan benda ni. Belum sampai masa dia, belum sampai level dia lagi. And aku rasa kasut ni pun tak ramai kot yang buat review pasal kasut ni. Kan? So, dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa. So mungkin kot kita boleh. Kita pun nak cerita pun tak tahu sangat. Bukan kan? Tak tahu sangat, macam tak. Kita orang tahu briefly tahu lah pasal ni. Lah. So, kalau cun tak cun tu memang datang dari hati tau. Memang orang kata review jujur. Review jujur. Okay. So without further ado, kasut yang kita masukkan adalah bukan Nike, bukan Adidas, bukan mana-mana running company. Tetapi macam kasut show lah. Upgrade tau. Kasut show. Kita orang ni review designer punya brand lah. Okay. High end. So sekarang ni kita nak review Balenciaga. Apa dia? Track 2. Balenciaga Track 2. Selalunya yang selalu korang nampak aku rasa macam Triple S dengan apa yang sock tu, Speed Trainer kan? Aku rasa Speed Trainer aku. Speed Trainer dengan Triple S lah yang macam paling common. Besar palat tu lah dengan tapak tu kan. Tapi so, ni pun besar agak. Ni pun besar agak. Kita buka. That's what she said. So dia didatangi dengan Dustbag Balenciaga. Biasa-biasa. Okay. Kemudian kita tengok sikit. Peh. Besar baik. So ni saiz UK 9. Kau bayangkan UK 9 ni besar mana? Masalahnya berat tak? Kan? Ni muka aku ni UK 9. So kalau untuk aku yang bersaiz UK 10, 10.5, aku tak tahu besar mana lagi lah. Okay, before kita go into kasut ni detail, Balenciaga ni dah lama sebenarnya founded. Serius ah? Dia orang macam 1917 lah tak silap aku. Serius ah? And Balenciaga ni nama founded ya. Dia macam apa namanya? Balenciaga. Lomai memang Balenciaga. Nama keluarga dia. Mana Balenciaga kot. Kan? Tak ada, tapi dia macam Christopher. Apa nanti akan ada kat sini. Nama founder dia Christopher. Apa Balenciaga? Dia found Balenciaga ni first store open 1917 dekat Spain. Oh, so maksudnya ni Mamat brother Spanish, lepas tu temperang apa dia pergi tukar base kat Paris. Macam Mamat ni dulu nak pergi select Real Madrid tak dapat, dia buat kasut. Laka teruk. So kasut ni first apa orang kata first look ah kan, apa yang kau boleh describe ah? Aku speechless ke sebenarnya kan, aku dengar dia macam banyak layer kasut ni, bukannya macam sebelum ni Speed Trainer kan, macam nampak satu sock like nya shoes ah, mesti satu layer je, tapi ni aku dengar berapa layer kan. Okay, designer dia nama di bawah aku tak ada. Dia buat benda ni menggunakan 176 panel lainan tau. 176 kan? So maksud dia each panel ni, each macam apa yang kau nampak ni ada 176. Even that sekarang punya kasut teknologi memang dia orang nak minimizekan amount of panel issue. Ni dia exaggerate. Anti minimalism. Dia memang exaggerate gila babi. Dia nak tunjukkan yang kasut ni bila dia orang buat memang saja untuk biar nampak macam oh, manufacturing mesti susah gila lah. Tapi satu tu nak gather 176 panel in one silhouette kan, ngarut sebenarnya. Mana tahu tu salah satu selling point kenapa retail So mungkin macam very technical nak very buat, technical, very susah. Memang kata from a designer point of view macam even manufacturing punya point of view macam bukan senang lah nak benda ni. Masa dia bagi dekat dia punya pengilang tu, aku rasa dia tengok satu je pun kalau bapak dia nak suruh buat apa sel. So inilah end product dia. Which is kalau kau tengok tapak dia pun agak tebal, tak setebal Triple S lah. Tapi kalau daripada atas pun nampak macam bulky teruk lah. Kau boleh nampak tapak dia lembing. Aku rasa tapak dia pun nak kata macam ada gaya-gaya trail pun ada kan, sebab dia punya ni
And apa? And clothing. Tak tahu lah. Agak teruk. Aku memang agak bila aku dapat kasut ni. By the way, shout out to The Plug eh. Siapa plug kita? Siapa plug kita? Kita masukkan dekat sini. Follow. So, dia pinjamkan je lah kasut ni kan. Sebab honestly, aku dengan Baiman memang tak terfikir langsung nak beli kasut ni untuk pakai. Sebab untuk harga dia, retail apa? $800+ USD. $850 Almost $900 USD tu. So, kau bayangkan, 8 dah rampat dah $32. So, kan? Kalau diskaun mumpang-mumpang pun $2,000 lebih. Masih belum dalam kita orang punya budget range lah. Betul? Budget range juga bukan tak minat. Gila, kan? Aku tak rasa aku nak pakai kasut besar-besar macam ni. Aku tak boleh pull it off lah. Maybe ada orang yang boleh. Mungkin ada orang boleh. Fashionista di luar sana. Dan lagi kasut ni pun baru release tahun ni. First release Jun. Dia mula release kat Balenciaga sahaja. Macam bukan, no, mid Jun, 18 ke 16. Yelah, dia ada track 1 ni, track 2 ni, second version. Lepas tu, after that, dia orang release tak. Yang track 2 tu, Jun, memang Jun tahun ni. Lepas tu, 25th Jun dia orang keluar worldwide. Sebelum tu, memang Balenciaga. Okay, so, a little bit more about the shoe. Okay, dia mungkin mesh untuk ventilation. Dalam pun mesh. Dia ada paneling dia, boleh nampak kat dalam. Paneling so, banyak lah paneling dia. And tapak dia, aku tak sure dia pakai teknologi apa. Mungkin tak ada, nampak konon-konon macam gel. Aku first tengok nampak macam gel Kayano punya teknologi. Punya teknologi, punya shit lah. So, tapak besar gila tu dari Balenciaga. Kat sini Balenciaga kecil ya. Tapi bila, kalau kau pakai kasut ni, yang tahu-tahulah ni Balenciaga. Yang tak tahu ingat kau bodoh je lah. Dia ingat pakai Saucony. Kasut buruk kan. Tu je lah kot. Kau memang tak suka kasut ni. Aku memang tak suka. Tak sempat bagi rating pun aku dah cakap. Ni bukan untuk aku. And sepatutnya manusia di luar sana tak pakai kasut macam ni lah. Sebab apa? Berat. Tak praktikal. Tak praktikal lah. And semata-mata untuk fashion. And just untuk statement lah. Kalau yes, kalau tu yang kau cari brand and kau nak nampak macam lain daripada lain, ini mungkin untuk kau. Tapi gila, memang lain lah. Memang lain. Memang bukan something yang aku idamkan. And aku ever macam tak boleh nak pakai ni, macam benda ni macam tak practical. Macam kau cakap lah, tak practical untuk daily punya kan? Macam daily kau nak run some errand ke apa, aku rasa tu. Mungkin kalau kau artis, shout out to artis yang tengok show kita orang, ada ke? Kalau ada, share lah. Tak kan? Yelah macam untuk, kalau artis okey lah, untuk show ke, untuk show ke, untuk kan, sesuai lah kot. Tapi macam maybe ada fashionista macam pergi KL Fashion Week mungkin? Tak mahal kot. Something lah, something different. Okay Pan, macam biasa. Berapa? Yes, 4 je kot. 4 eh? Dia 5 tu okey boleh pakai, 4 tak boleh pakai lah. 4 memang tu je lah. Aku rasa aku pun dah banyak komen pasal benda ni. A mahal, B buruk. Colorway dia aku boleh terima lagi. Colorway dia cun. Tapi tapak practicality tak ada. Tak tahu untuk running ke, untuk trail ke, untuk jalan pun berat. Untuk pergi pasar malam pun aku tak tahu nak pakai kasut ni time bila. So 4/10. Maaf peminat Balenciaga di luar sana. Okay, macam aku, aku boleh nampak point kau. Tapi aku bagi 5. Aku memang takkan nampak diri aku pakai benda ni, tapi aku faham kenapa orang pakai. Sebab dia nampak cool dah masuk lah. So, aku boleh faham kenapa ada peminat dia. And lepas tu, effort orang letak untuk benda ni aku rasa power lah. Effort lah, tapi tak ada. It's not for me lah. Okay. Tapi, kalau lebih solid lah. Tapi macam biasa yang kita orang selalu cakap, masing-masing. Kalau kau rasa benda ni cool, kau tak payah dengar cakap kita orang. Betul. Kau pakai, you do you. Yes. Okay, dengan tu kita akan wrap up kali ni punya sembang episode. Yes. So, kalau korang tak keberatan, sila share, subscribe dan juga like kita orang dekat Facebook, Instagram, YouTube. Yes, follow. Tolong follow, klik butang loceng, share, bagi tahu pakcik anda. Ada anak Melayu review Balenciaga? Anak Melayu ada review Balenciaga. Bagi tahu pakcik anda yang macam masyuk ke, datuk-datuk ke nak beli Balenciaga, cakap. Tengok dulu. Before beli, tengok dulu. Tengok macam mana. Dengan tu, saya Cipan. Aku Aiman. Until the next time. Peace. Bukan peace ni. Okay.